Saya nampak kita dalam 2.5 hari baki ni semua fokus untuk menang. Kita tak bincang, tak fikir tentang apa yang berlaku dari segi kerjasama dengan sesiapa selepas. Tapi kalau ada orang memikirkan ke arah itu, saya ingat itu urusan dia sendirilah, dengan secara hormatnya. Itu urusan dia sendiri. Kita dalam parti nak buat apa-apa keputusan, keputusan parti. Mesti bincang dalam majlis tertinggi, mesti bincang dalam dewan tertinggi, dan memang tidak ada apa-apa keputusan untuk kita kerjasama dengan sesiapa selepas pilihan raya. Kalau kita tak cukup kursi membentuk kerajaan tapi kita dominan, macam Timbalan Presiden kata, macam PM pun dah kata baru-baru ni, kita akan bawa ke MT dan kita tengok kita kerjasama dengan siapa kalau perlu. Itu saja. Jadi setakat ni tak adalah kita nak ngata apa-apa keputusan setakat ni.